sebagai kata penutup, ibu-ibu, di samping sabun yang mengandung antiseptik, di samping tisu yang tisu basah yang mengandung alkohol 60%, di samping cuci tangan, di samping menghindari apa namanya perkumpulan, di samping makanan yang bergizi dan sebagainya, ada satu yang paling penting yang sangat menentukan adalah kebahagiaan di dalam hatimu. Itu yang antivirus. Wes, saya ini ngomong nih gampang, gak usah mikir saya ngomong nih. Orang kalau jiwanya lagi senang, bahagia, damai, tenang, tentram, harmonis, virus yang masuk gak usah takut akan diserang oleh antivirus dari tubuh kita sendiri. Bahwa toksin dari luar tidak ada artinya, ya. Bahwa artinya Pak, tubuh kita, kita jangan takut kemasukan racun. Tubuh kita sendiri mengeluarkan racun. Racun tubuh itu dari sisa-sisa makanan, dari buang air yang terlambat, ya kan begitu. Itu semuanya menjadi racun. Tetapi tubuh kita ini juga mengeluarkan anti racun. Jadi yang penting stamina tubuh kita jaga dengan cara menjaga kesehatan pikiran kita, hati kita. Jangan ada kegelisahan, jangan ada ketakutan, kecemasan, marah, dendam, yang kira-kira damai hatinya. Percaya enggak nih? Nih, Pak Kuwo, setelah dihitung suaranya, menang. Wah, pulang. Suaranya menang. Pulang ke rumah kehujanan. Dalam keadaan senang, menang jadi Kuwo Kepo. Besok pagi pilek enggak? Enggak. Tetapi kalah. Wala. Usin tak kurang hektar. Ternyata enggak jadi, bari mewek ini. Keudanan pilek beli? Pilek. Itu aja sudah jelas kita jelaskan bahwa kedamaian hati itu saja. Makanya kita silakan berhati-hati, ya kan? Jangan terlalu sering berkumpul-kumpul, yang sering cuci tangan, ya kan gitu. Itu hati-hati. Tapi tetap nantinya kalau hati kita sedang gelisah, ya, stamina tubuh turun, maka virus apapun yang menentukan adalah ketahanan tubuh kita juga pada akhirnya. Virus tuberculosis, nama TBC. Kenapa istrinya kena TBC, suaminya tidak? Mau tambah lemu pisan kayak sampean gua. Rabine mah bengek. Kayak petek rabine kan. Wis turune nyelkin kayak obat lamuk turunan geuning kadaya. Ya, wis geringake kayak turun nyelkin kayak obat lamuk, ambekan mah tusulinge pisan ngik. Kenapa suaminya tidak tertular TBC? Padahal cium-ciuman bareng, makan bareng, kok bertahun-tahun kok gak nular? Tapi tetangganya ketemu sekali, watuk nular. Karena stamina tubuhnya lagi jatuh dianya. Sedangkan suaminya sini lagi bahagia, rezekinya lagi lancar, kan begitu. Dia kemudian namanya lagi melambung di masyarakat, banyak sanjungan-sanjungan, dia bahagia sekali. Sekalipun virus masuk, semuanya dimakan oleh tubuh kita sendiri. Nah, nanti ada namanya Densus 88 dalam tubuh kita itu, namanya leukosit. Ya, namanya itu fagosit. Fagosit itu itulah yang memakan racun-racun yang ada dalam tubuh itu sendiri. Nah, ini leukosit itu namanya white blood cell. Itu tidak pembelahan, tidak melalui pembelahan, tidak dibuat, tetapi dia diproduksi langsung oleh sumsum tulang kita. Namanya hematopoietic pluripotent namanya. Dan itu namanya itu akan memakan semua materi asing, ya, segala macam bakteri,
semuanya dimakan. Nah, makanya yang penting bahwa nanti ibu-ibu, kenapa kalau mau dioperasi oleh dokter suruh puasa dulu? Karena leukosit ini akan dihasilkan oleh tulang sumsum ketika suhu badan kita naik, ketika perut kita tidak banyak mengandung racun. Untuk menghindari adanya infeksi, maka kita disuruh puasa. Kalau nggak puasa bisa mati. Karena setiap terluka itu akan ada virus masuk. Paham bikin ki? Wis mangsa salah Gusti Allah lah. Betul enggak? Tidak akan salah Allah kah? Betul. Makanya coba bulan puasa, sering lagi ngisir bawang kebeler ya. Kenapa cepat kering? Karena leukosit kita sedang tumbuh dengan berkembang dengan baik. Jadi kita perutnya apa namanya lapar, tapi jiwa kita damai. Yang penting jiwa damai, percayalah. Sing gede pangurane, jangan menyimpan dendam dan kebencian pada siapapun. Apapun yang hilang sudah ikhlaskan saja. Lapor ya Allah, aku terima. Sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sikap kita kepada Allah yang damai. Sami'na wa ata'na, ya Allah siap kami terima segala keputusanmu. Dadi wong melarat mangga, dadi wong sugih mangga, dipe penyakit mangga, dipe waras mangga. Sami'na wa ata'na, tak lakoni kabeh, kulakukan semuanya. Yang penting ghufranaka, kalau ada kesalahan tolong ampunilah kami. Wa ilaikal masir, nanti keputusan terakhir ada di tanganmu juga akhirnya. Betapa damainya hati kita kalau berserah diri kepada Allah semacam itu. Saya kira antivirus corona adalah kedamaian yang ada di dalam diri kita sendiri. Amin. Mudah-mudahan. Nah, salah satu yang bikin damai itu sholat. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Aqimi sholata lidzikri. Lakukanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Berzikir itu akan membuat damai hati kita. Jadi ya sudah, sekarang karena ini Isra Mi'raj, ya tinggal coba kita sholat kita berkualitas.